dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2024 sekaligus bertepatan dengan Milad TK Islam Terpadu Nurul Huda yang ke-21 tahun ini. Gelaran pentas fashion kebaya ibu dan anak tampil anggun dan menawan. Penampilan ini penuh makna yang tersirat. Kartini adalah pejuang wanita Indonesia yang memberikan beribu-ribu inspirasi bagi kaum wanita Indonesia. Semangat untuk berlomba ya. Hari ini yang berlomba tidak anak-anak saja tetapi juga bunda hebat semua. Karena waktunya sudah siang, tidak kami panjang lebar. Selamat berlomba dan semoga peringatan Hari Kartini kali ini juga Milad Nurul Huda yang ke-21 menjadikan kita lebih berkah, lebih barokah dalam mendampingi anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangannya ini mencerminkan emansipasi wanita Indonesia. Diharapkan anak didik dapat menumbuhkan rasa cinta dan semangat mengikuti jejak era Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Mengenakan kebaya dan pakaian adat. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Kepala TK Islam Terpadu Nurul Huda Ervina Widyanita menyampaikan, peringatan Hari Kartini tahun ini dilaksanakan dengan kegiatan milad sekolah yang sudah berjalan selama 21 tahun ini. Menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme kepada anak didik sejak dini, sehingga dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berprestasi. Oke Ustazah, kegiatan hari ini merupakan gebiar Hari Kartini dan Milad yang ke-21 tahun ya. Ini seperti apa nih? Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan perayaan Milad yang ke-21. Sudah dewasa ya, umurnya 21. Juga peringatan Hari Kartini karena bertepatan 21 April. Hari ini kita mengadakan bersama wali murid karena wali murid antusias untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Mungkin ada kesan dan pesan, Bunda? Kesan dan pesannya untuk wali murid lebih semangat lagi dan untuk semuanya semoga diberi kesehatan karena hari ini banyak yang sakit. Oke, terima kasih, Bunda. Harapan besar juga disampaikan para wali murid. Kelak putrinya bisa sukses dan di Hari Kartini ini bisa menjadi sosok ibu yang bisa mendidik putrinya dengan baik. Kesetaraan semuanya, jadi tetap tidak lupa sama putrinya. Jadi untuk memberi semangat juga ya, semangat putrinya nih Bunda ya. Oke, ucapkan selamat Hari Kartini ya, Dek. Selamat Hari Kartini. Oke. Dari Kediri, Desi Krisnawati melaporkan.